Pada 6 Mei 1981 di Lübeck, Jerman, terdapat seorang wanita bernama Mary Ann Beschmeyer telah menembak pembunuh anaknya di dalam mahkamah. Pembunuh itu bernama Klaus Grabowski. Senjata yang telah digunakan oleh Mary Ann untuk menembak pembunuh itu ialah senjata jenis Beretta M1934. Sebab sedikit tentang kisah Mary Ann waktu dia kecil, dia ni datang dari keluarga yang bermasalah lah. Yang mana keluarga dia miskin. Lepas tu ayah dia pula seorang kaki minum arak. Jadi dia ni selalulah didera, dipukul oleh bapa dia. Ha, macam tu. Dan pada setahun kemudiannya, mak dia ni bercerai lah dengan ayah dia dan kahwin baru. Tapi malangnya, bapa baru dia ni pun kaki arak. Jadi dia still kena abuse dengan bapa tiri dia. Dan sehinggalah waktu dia besar, seawal umur 16 tahun, Mary Ann ni telah mengandung anak BF dia. Namun anak pertama dia tu dia tak jaga sebab dia decide untuk hantar kepada rumah pengasuh atau mak angkat lah. Jadi mak angkat budak tu jaga. Dia tak jaga sebab dia ialah umur muda lagi, tak bekerja. Jadi macam mana dia nak sara hidup kan? And then bukan tu je, umur 18 tahun dia mengandung lagi. Macam yang sama, dia hantar anak dia tu kepada mak angkat, dia tak jaga. And then last, kali ketiga dia mengandung dengan BF dia bernama Christian. Dia decide untuk jaga anak tu. Tapi Christian ni tak nak. Dia tak nak bertanggungjawab. Jadi si Mary Ann ni jagalah anak dia seorang diri. Untuk mampu sara hidup diorang, Mary Ann ni dia bekerjalah di satu kedai restoran macam bar lah kan, bar, sebagai pelayan. Jadi dia kerja siang malam, balik lewat. Jadi anak dia ni, Anna ni tak terurus lah, macam kurang perhatian. Dan kadang-kadang kalau dia kena kerja, dia bawa lah si Anna ni pergi bar tu. Dan kalau dia tak bawa ke bar tu, Anna ni akan merayap-rayap kat tepi jalan, pergi rumah ni, pergi merata lah. Jadi bermulalah kisah tragis dalam hidup Mary Ann ni, yang mana anak dia telah meninggal dunia. Jadi kejadian ni macam ni, pada hari tersebut, Mary Ann dengan Anna ni bergaduh sebab si Anna ni malas nak pergi sekolah. Dia cakap tak nak pergi sekolah. Membontak dan si Anna ni keluar rumah pada hari tersebut. Mary Ann ni ingat dia pergi rumah kawan dia merayap main-main macam budak-budak main kan. Tapi sebenarnya Anna ni tak balik rumah. Mak dia pun okey tak apa, kita tunggulah kan. Kok-kok malam nanti Anna balik. Tapi tak balik-balik. Keesokan harinya dia buat report polis tentang kehilangan si Anna ni. Ada seorang saksi datang ke pejabat polis dan mengatakan yang tunang perempuan ni, saksi ni, bagi tahu yang dia telah membunuh seorang budak bernama Anna. Jadi saksi ni kata Anna ni selalu datang rumah dia untuk main kucing. Saksi dan tunang dia ni kenal lah budak Anna ni sebab rajin datang. Disebabkan keterangan saksi tu, polis pun telah menangkap tunang saksi yang bernama Klaus tadi kan. Dia tangkap di bar dan dia soal siasat Klaus ni. Kenapa dia bunuh? Pada hari pertama pembicaraan, Klaus ni bagi tahu sebab dia bunuh adalah kerana si Anna ni datang rumah lelaki tu dan dia nak minta duit. Si Klaus ni tak ada duit. Lepas tu Anna ni kata, kalau pakcik tak bagi duit, saya kata pakcik dera saya, pakcik rogol saya. Dia buat ugutan macam tu. Disebabkan ugutan tu lah, si Klaus ni macam hilang sabar dan dia ambil stoking. Macam seluar stoking tunang dia tu, dia ambil, dia jerut leher Anna ni. Disebabkan tu lah Anna mati. Jadi waktu tu, Mary Ann ni dengar, dia macam, takkan sebab tu je dia sampai membunuh anak dia yang tak bersalah tu kan? Budak kecil lagi kot. Dia semacam tak puas hati, kecewa semua ada. Hari pembicaraan seterusnya, Mary Ann ni ada terdengar perbualan antara Klaus dan peguam bela dia. Macam diorang cari alasan lah untuk bebas dan menyalahkan si Mary Ann ni sebab tak jaga anak betul-betul. Dan hari waktu tu peguam bela Klaus tu cakap lah yang, oh salah Mary Ann lah, siapa suruh tak jaga anak tu betul-betul, bagi merayap merata-rata. Kalau dia sayang anak ni, dia tak bagi anak tu merayap merata-rata. Kiranya dia nak letakkan salah dekat Mary Ann sebabkan anak tu dibunuh. Macam tu lah, kiranya Mary Ann ni tak reti jaga anak. Mary Ann apalagi sup. Memang dia terus marah lah. Dia macam, dia sabar je. Sebabkan kenyataan tu, dia rasa macam, tak puas hati, aku tak boleh ni. Sebab benda tak betul. Si Mary Ann ni sayang Anna tu. Dah dia macam terpaksa untuk sara hidup dia. Dia terpaksalah kerja sampai lewat malam dan anak dia terabai. Bukan dia saja-saja. Jadi hari berikutnya dalam perbicaraan tu, dalam court tu, Mary Ann dah ada, Klaus tu dah ada, orang-orang yang penting dalam perbicaraan tu dah ada lah dalam mahkamah kan. Cuma tak sepenuhnya dibuka kepada publik. So waktu tu lah si Mary Ann ni bawa senjata, bawa masuk ke mahkamah dan dia jalan selo-selo
dia berdiri kat depan si Klaus ni. Kiranya Mary Ann ni belakang Klaus lah. So dia shoot pam 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 8 kali. Tembakan kali ke-6 tu sup mati Klaus tu. So Klaus tu mati dalam kot macam tu je. Disebabkan tindakan tu, Mary Ann telah ditahan polis lah. Sebab dia ada niat untuk membunuh. Mary Ann ni buat sebab dia rasa tak puas hati. Kenapa pula salah Mary Ann? Anak dia terbunuh kan? Padahal orang yang membunuh anak tu. Dia sayang je anak tu. Jadi Mary Ann telah didapati bersalah atas tuduhan manslaughter. Dan dipenjara selama 6 tahun. Dia diringankan sebab ramai publik yang menyokong tindakan si Mary Ann ni. Sebab yelah, mak membela nasib anak kan, dia bunuh pembunuh tu. And then public willingly untuk collect dana untuk menjamin Mary Ann ni keluar dari penjara, sebab dia orang rasa Mary Ann ni layak diberi kebebasan di atas tindakan untuk menuntut bela di atas kematian anak dia.